Makan pagi dulu. Sama. Oh ya, Kewo. Jadi masakan ini karena hari Sabtu. Habis ini kami ke nikahan temannya istri katanya. Teleponan juga makan sama-sama. Makan ini. Assalamualaikum, hari Sabtu. Makan ini. Habis ini saya ikut istri katanya ke temannya itu yang ada nikah. Jauh tempatnya, sebenarnya saya nggak mau, cuma saya khawatir dua orang, istri nyetir sendirian berdua sama ponan, ya saya ikut aja lah, yang penting nggak lama-lama langsung pulang habis selesai. Ayo kuai iya bu ya musuh toh cang-cang ayo ayo kuai ayo mau berangkat bulat aja ini biasa istri ini kalau berangkat ya apa aja bentar aja ini ke nikahan habis itu kami bersih-bersih rumah yang dibersihin apa nggak tahu lah pokoknya nanti kita lihat di shop. Ini ke ruko dulu bawa apa itu istri. Lihat ruko dulu sebentar. Hari ini soalnya mau bongkar-bongkar. Jadi naruh-naruh barang ke sana. Sudah habis ruko-ruko di sini teman-teman, sudah dibangun. Ya alhamdulillah istri cepat. Kalau nggak cepat sudah habis kemarin itu. Disewa orang. Ini kami ajak ponakan juga. Oh, ini bisa ngecas di sini, kasih cas di sini sama istri. Buka. Di rumah saya ngecas. Ini udah dingin, teman-teman. Saya udah pakai sweater. Orang juga pakai sweater atau pakai jaket mulai. Anginnya udah keras sekali. Oh ini masih ada tukangnya juga. Mungkin lantai dua kan belum. Oh, udah dibersihin ini pantainya. Toilet. Oh istri yang bersihin. Habis. Teman-teman kami pagi ini ke nikahan dulu temannya istri. Habis itu kita nanti ke ruko lagi bersih-bersih, bongkar-bongkar ini barang. Ini kalau udah musim dingin ini biasa kulit saya itu agak apa gitu loh. Soalnya pergantian musim ya, dari panas ke dingin ini biasanya agak apa gitu, gatel atau apa gitu, biasanya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah agak sakit. Dulu itu pergantian musim sering sakit, tapi sekarang udah istilahnya udah biasa. Hey, coy. Ini itu kami ke mobil itu di sana mobil kami gantian istri saya yang nyetir ini jauh ini bolong ini. Ini ke Bolo. Bolo itu hijau utara. Temannya istri ini orang Bolo. Dia orang Bolo termasuk konti ya. Konti kayak desa gitu loh. Di hijau utara tapi yang agak kecil dari tempat kami. Tapi nikahnya itu di Tongguan, nikahnya di kota. Bisa. Oke, kita berangkat dulu. Gantian istri nyetir, mungkin pulangnya saya. Oke, kita meninggalkan rumah. Kita jalan.
Ini kami teman-teman, kehidupan kami di kalau akhir pekan ya seperti ini, kadang keluar ya di rumah tuh jarang di rumah kalau akhir pekan juga. Soalnya hari Senin sampai Jumat itu kan gawe. Jadi kalau bisa itu Sabtu itu kita acara keluarga gitu loh. Kemana gitu atau yang penting ngumpul keluarga gitu kalau Sabtu Minggu. Jadi oke. Okay. Pantai. Xiaomi. 对。哦，这个。 Xiaomi S7。对。 sampai ini gunung-gunung teman-teman, jadi daerah agak terpencil. Ini tempatnya istri, ini tempat nikahnya. Ya tinggalnya saya Bolo-Bolo itu termasuk tempat kecil ya, tapi bukan desa ya. Ini ya, ini kecamatannya teman-teman. 不像上一次那个朋友，就是女方这边提前一点，这个是特别的。啊。一起。 Kalau kesini itu saya ingat teman-teman, itu pertama kali rumahnya istri itu daerah sini sebelum nikah dengan saya, yaitu rumahnya daerah-daerah sini. Di Polo. Lurus. Istri tuh seneng daerah-daerah desa gini loh daripada di kota benernya. Saya juga seneng daerah-daerah desa gini benernya. Rumahnya kan rumah bukan gedung. Benar-benar rumah ada tanahnya gitu loh. Cuma ini jauh sekali dari kota. Ya kalau di sini ya nggak ada kerjaan. Oh, ya momen Huan. Huan mei you men ni yo. Oh iya mei. Oh iya. Jika han fanzi, wo men hai shi yao ge. Oh iya. Ge de bian men ni. Oh, how to do? Ini teman-teman, kalau saya dulu itu saya sebelum nikah sama istri ya, itu udah lama. Itu tempatnya istri itu juga di kayak gini teman-teman, kecamatan rumahnya itu. Dulu ya itu ya saya ya beranikan diri gitu aja. Ketemu keluarganya dulu. Itu di Bolo ini ya, di Bolo ini. Sebelum istri pindah. Sebelum orang tua pindah, dulu kan orang tua istri sama kakaknya itu Ajo itu ya bertiga. Ini adalah bapak mama fanjian, naga sabudoa, dewa yang. Jadi. Jadi apa namanya orang istri sama orang tuanya sama Ajo itu dulu itu pindah-pindah teman-teman. Itu kerjaan tuh pindah-pindah apa itu. Bikin buka restoran atau buka kosmetik itu ya salon itu pindah-pindah sebelum sama saya. Setelah nikah sama saya itu ikut saya.
setelah ikut saya itu ibunya balik ke desa, aja juga balik ke desa gitu teman-teman. Yo, sincere. Ya, ya gitulah. Segitupialnya. Ya ikut saya pindah ke kota, gitu. Setelah ikut saya. Siap-siap. Ini kan desa ini. Ini kan desa teman, banyak sawahnya. Ini dulu istri juga tinggal di daerah sini teman-teman. Ya akhirnya apa namanya ya sebenarnya mirip sama saya, istri itu orang desa ya, kita tahu sendiri ya, istri itu dulu kan mertuanya juga, rumah mertua kan juga di gunung, di sini juga kerjanya buka salon, buka warung juga di kecamatan gitu loh, di kota kecamatan. Nah, saya benarnya kan juga dari Malang, dari kecamatan gitu ya, ketemunya ya di sini. Ini kita ke enak seger. Aku suka di sini. Ya saya juga seneng kalau ada kayak gini-gini. Ini sih bersih. Ini kan daerah desa. Kita masuk desa. Pelan-pelan. Ayo, ayo, aku lagi ni. Ah, tidak perlu. Aku masih ada 7 menit. Saya di sini. 很小的路，我也不知道导到哪里去了。给你。快点，位置给你留好了。好，三个人啊。那你以为啊？有，三个位置，三个，我给你包好了。包好拿出来给我，等一下啊。没有，我们都还没给呢。好的，好的，好的。哎呀。不用写的好都可以的。Okay, kita sebentar lagi nyampe. 不好意思，是好。马上到了。Jadi saya dulu kalau apel ya itu dari Nanjing ya itu turun atau dari kerjaan kan sebagian memang kerjaan saya di jalan gitu ya, ada jalan-jalannya itu dari bus. Apa namanya stasiun bus utara Senchan itu langsung ke rumahnya ya daerah sini. Wah kalau sini jadi ingat, kalau ke sini jadi ingat dulu waktu saya kami belum punya apa-apa. 这边跟圆州差不多，开美，开那个店的那里差不多。很小路差不多。嗯。很那也在这里啊。红灯。这是我什么？在这里，搞八千一万的呀。因为小正社的嘛。对。他告诉我，要啊，就HR这个了，要就保罗。在这里，我曾经在这里工作，同学们。 8.000 sampai 10.000 10.000 renminbi, kira-kira ya 20 jutaan lah. Saya dulu pernah tawarin di sini. Ini kota kecil ini. Tapi gaji segitu di sini udah gede teman-teman. 20 juta di sini dulu tapi terus habis itu wah nggak dulu lah gitu. Nah ini tongguan batasnya. Oh iya ini pas pinggirnya. Nah, eh cari parkir di sini nikahnya. Kita cari parkiran apa di sini ya. Enak mungkin ya di sini ya. Tapi kami sudah beli apartemen Hoi Choi. Dulu kalau sebelum beli mungkin ya gaji lebih rendah, tapi apa namanya, suasananya desa itu enak. Ini masih ada sepeda motor kayak gini, sepeda motor lama ini, Honda. Itu kayaknya pabrik itu, industri-industri pabrik di desa. Nah itu kaca, ini temannya istri. Saya orang asing teman-teman, ke desa-desa gini nggak tahu ya. Ya moga-moga nggak apa-apa lah. Habis
bisa ngomong bahasa Guangdong di bibi. Bibinya istri dulu. Ini lokasinya. Oh, ini dulu istri tinggal di sini, teman-teman, waktu masih muda. Ya ini dulu saya kalau apel daerah sini, teman-teman. Enggak apel istilahnya, ke rumahnya istri, keluarganya istri kalau saya. Temannya istri yang nikah. Ayo kita diminta masuk. Nah, saya ikut aja. Oh. Ini teman-teman ikannya. Saya ambilkan dikit aja ya ini ya. Itu temannya istri, teman-teman. Saya belum ketemu tapi. Nanti coba foto-fotoan sama temannya istri. Saya juga belum pernah ketemu. Ini teman remajanya istri ya. Mungkin apa ya? SMP atau SMA gitu. Istri kenal semua orang kampung sini. Lama tinggal di sini ya. Sama ibunya, sama Ajo waktu masih ya SMA gitu aja lah. Itu kan di sini. Istri itu enggak kuliah, teman-teman. Jadi setelah lulus SMA itu langsung kerja. Kalau saya itu enggak ngelihat titel-titel itu enggak lihat, teman-teman. Yang pokoknya cocok seneng itu ya yes. Ayo gitu aja. Mungkin ada sebagian orang ya itu kerja itu juga lihat apa namanya jodoh, lihat titel gitu ya. Kalau saya itu enggak, pokoknya ngomong cocok itu ayo nikah dulu gitu. Kenal semua istri. Ini Yeye Didi uncle apa ya? Pamannya Didi. Pamannya adiknya kakek itu apa ya?